Tim Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara akan memulai penyelidikan terkait penyebab pasti tragedi kebakaran kapal tanker di Belawan yang terjadi beberapa waktu lalu, yang makan 7 korban jiwa meninggal dunia akibat musibah tersebut. Tim Lapfor bisa masuk ke dalam bangkai kapal tersebut setelah sebelumnya Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martuani Sormin telah memastikan bahwa kondisi di dalam bangkai kapal tersebut aman dan bisa dimasuki. Kapolda juga menekankan agar pihak PT Waruna Nusa Sentana Shipyard juga membantu dalam proses penyelidikan. Diketahui kapal tanker MT Jaklila tersebut terbakar saat sedang menjalani perawatan atau docking di galangan kapal milik PT Waruna. Pada saat kejadian, petugas damkar hingga tim SAR diterjunkan untuk memadamkan api yang diduga berasal dari percikan api. Kasus kebakaran yang menimpa tanker Jaklila ini, karena tim kita belum bisa masuk, kemarin kondisi kapal masih sangat panas. Dan hari ini untuk sarana turun ke dalam sedang kita siapkan, sehingga tim Puslapor Cabang Medan mungkin baru besok untuk cek TKP. Masuk ya, TKP? Untuk masuk ke dalam. Dari Sumatera Utara, Abdul Meliala, Tribrata TV. Salam Tribrata.